بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين Ash'hadu an la ilaha illallah Ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasul Kaum muslimin yang dimuatkan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat arisalah tentunya Semoga kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Dalam kebaikan dan dimudahkan tentunya untuk mengerjakan amal-amal saleh, terutama kita terus berdoa kepada Allah, kiranya Allah sampaikan kita untuk bisa menjumpai tamu yang agung nantinya, Ramadan bulan dimana setiap orang-orang yang baik yang hatinya dipenuhi dengan iman tentu akan merindukan dengan kerinduan yang bersangatan dan kesendihan yang luar biasa seandainya kita tidak sampai kepada rumah kami. yang mana banyak di antara saudara-saudara kita yang lalu tahun lalu masih bersama kita namun di tahun ini mereka sudah tiada di sisi kita maka bersyukur, puja dan puji syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada bisa kita hitung nikmat yang banyak tersebut. Nikmat yang tidak mampu untuk kita bayangkan bahkan saking banyaknya nikmat ada seorang pemuda yang menjumpai seorang syekh. Dia berkata kepada syekh ini, Wahai syekh, sesungguhnya aku dalam keadaan miskin. Maka syekh ini, dia orang alim, dia melihat kepada pemuda ini. Dia melihat kepada laki-laki ini. Dia lihat dari bawah kakinya sampai ke atas kepalanya. Dia perhatikan berulang kali. Lalu dia berkata, tidak, engkau orang yang kaya. Engkau orang yang kaya. Maka kembali laki-laki ini mengatakan, tidak, wahai syekh, aku orang yang miskin. Kembali syekh itu bersenyum dan mengatakan, engkau orang yang kaya. Engkau orang yang kaya. Lalu dia bersumpah. Demi Allah, ya Syekh, aku orang yang miskin. Maka Syekh juga ber, bersumpah, "Demi Allah, engkau orang yang kaya." Maka laki-laki ini melihat kesir keseriusan dari Syekh ini. Dia bertanya, "Wah, Syekh, bagaimana engkau mengatakan aku orang yang kaya, padahal aku sendiri yang lebih tahu diriku, menjalani hidupku? Aku mengatakan bahkan aku bersumpah." Kalau kau orang yang miskin dan kau mengatakan dan bersumpah bahwa kau orang yang kaya. Maka syekh ini dengan senyum dia berkata, Wahai pemuda, mari aku tunjukkan kekayaan. Maka dia berkata kepada pemuda ini, Maukah engkau aku tukarkan satu dari jari jemarimu Dengan Seribu dinar Akan lebih Satu jemari Dipotong Ditukar dengan uang yang banyak Maka dia mengatakan Tidak wahai syekh Siapa pula yang mau menukarkan jarinya Atau tangannya Oke Kemudian syekh kembali bertanya Maukah engkau Aku gantikan sebelah matamu dengan sekeranjang mutiara. Maka kembali, ke laki-laki ini mengatakan, "Tidak, wahai Syekh, bagaimana aku mau?" Kemudian dia bertanya, "Wahai oh, pemuda, maukah engkau kuambil atau ku jual? Lisanmu, lidahmu. Dengan tumpukan emas. Maka kembali laki-laki ini mengatakan tidak, wahai saya. Lah, lalu bagaimana? Coba kau lihat betapa banyaknya hartamu. Betapa kayanya engkau. Maka langsung laki-laki ini tersadar. Dia beristighfar. Dan mengatakan, Alhamdulillah. Allah Akbar. Maksudnya apa? Saya ini mau mengajarkan kepada kita bahwasanya seringkali kita tidak sadar kita masih Allah berikan nikmat yang begitu amat sangat banyak. Namun sangat sedikit di antara kita yang sadar akan hal tersebut. Yang dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kesempurnaan fisik, Allah masih berikan mata, Allah masih berikan tangan, Allah masih berikan kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, bekerja, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Yang kiranya dengan perkara tersebut, Allah sudah memberikan kepada kita modalnya untuk mencari rizki tersebut. Angka alangkah malunya kita dengan burung burung bagaimana Nabi katakan bagaimana tawakalnya burung dia pergi di pagi hari burung yang Allah tidak berikan akal kepada mereka tapi mereka bisa tawakal kepada Allah pagi hari dia pergi pulangnya sore hari pulangnya dia membawa lagi makanan untuk keluarganya anak-anaknya Allah coba lihat Bagaimana? Tawakalnya burung. Dia yakin kepada Tuhan yang maha pemberi rizkinya. Dan dia bersandar kepadanya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita akan lanjutkan. InsyaAllah setelah beberapa jeda berikut ini. <Suh> Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali dalam acara kita Nu'min ah, yang kita membahas tentang bagaimana seorang hamba bergantungnya dia kepada Tuhan yang dia selalu mengharapkan pertolongan dari Allah ya, bagaimana tidak? bagi engkau yang mungkin merasa beban di pundakmu sangat amat berat. Bahkan kau sulit untuk mengangkat kepalamu saking beratnya. Maka ketahuilah ketika itu Allah ingin engkau merendahkan kepalamu. Ketika semakin berat beban yang engkau tanggung. Hikmahnya Allah ingin kau tersungkur meletakkan bagian yang ter mulia di antara tubuhmu, yaitu kepalamu di bawah, di tempat paling dasar, menghinakan dirimu di hadapan Allah. Allah ingin itu. Sehingga dengannya kau sadar. La hawla wa la quwata illa Engkau sadar kalau engkau tak berdaya. Engkau orang yang lemah. Yang butuh kepada Tuhanmu. Yang selama ini engkau mungkin merasa. Aku bisa membeli apa yang kuinginkan. Aku bisa mendapatkan apa yang kuingini. Kau terus terlena, terlena, dan terlena. Lupa. Hatta 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 Zurtumul Makabir Akan banyak ayat lainnya yang menceritakan, menggambarkan bagaimana banyak manusia yang dia lupa, yang dia nggak sadar, yang terus terlena sanas min haisu Allah itu ketika dia ingin kebaikan, cinta kepada hambanya, maka dia nggak mau hambanya ini dihukum di akhirat karena hukuman akhirat itu jauh lebih besar, jauh lebih berat. Maka apa yang terjadi ketika Allah ingin kebaikan bagi hambanya, ajalahmu di dunia. Maka Allah akan dahulukan Allah berikan hukumannya di dunia. Maka tak jarang kita dapati ada orang-orang yang hijrah. Ada orang-orang yang ingin berubah. Ada orang-orang yang bertaubat. Dia tetap harus menebus hukumannya. Dosa apapun yang kita kerjakan itu pasti ada hukumannya, tidak serta merta ketika kita bertaubat meminta ampun kepada Allah. Lalu selesai, tidak ada hal yang harus kita tebus dengan dosa kita. Maka kita dapati banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang kita tahu hidupnya bagaimana. Dia selalu bergelimang dengan harta, hidup oh, oh. poya-poya, kemudian bergelimangan harta, kemana dia mau dia bisa pergi. Kemudian setelah dia hijrah, kita dapati banyak kesulitan hidupnya. Bahkan kita mungkin sedih melihatnya. Jangankan untuk kemewahan atau juga hal-hal yang biasa dia lakukan. Hidup dengan glamornya. Untuk makan sehari-harinya susah dia dapatkan. Maka, kaum muslimin yang dimiliki. Ketahuilah dia sedang berjalan menuju ropnya. Dan ropnya ingin benar-benar dia bersih dari dosa-dosanya dan hukuman kita di dunia. Yakinlah. Itu jauh lebih ringan dibandingkan nantinya dengan hukuman di akhirat yang sampai dikatakan. Seringan-ringannya, serendah-rendahnya, semudah-mudahnya hukuman di akhirat di neraka adalah ketika seseorang memakai terompah, memakai sandal di kakinya menggelegak otaknya yang pakai itu adalah sandal, pakai sandal dan di neraka di kaki tapi yang menggelegak terbakar itu sampai ke otaknya, ke ubun-ubunnya. Itu yang paling rendah. Bayangkan bagaimana yang lainnya. Bagaimana beratnya hukuman lain? Maka kalau kita bayangkan dengan perkara tersebut tidak ada apa-apanya kesulitan, musibah, kesedihan, kesakitan yang kita rasakan waktu hidup kita di dunia. Maka kita, jika kita lihat saudara kita, teman kita yang hijrah dan dia mendapatkan kesulitan seperti ini, kuatkan dia, kuatkan dia, yakinkan dia bahwasanya ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah yang Allah ingin membersihkan dirinya atau mungkin kita yang berada di posisi seperti ini yang kita mungkin mengeluhkan aduh berat sekali untuk hijrah bertobat Allah berat Belum berat tapi itu konsekuensinya Allah ingin uh, melihat sejauh mana setulus mana bagaimana keseriusan kita dalam bertobat kepada Allah. sehingga kita diuji sehingga kita dicoba. Beruntunglah orang-orang yang dia berhasil bersabar dengan ujian dan cobaannya. Dan merugilah orang-orang yang dia sudah seharusnya sampai ke final. Tapi karena dia merasa dia nggak mampu, dia nggak sanggup, dia malah balik lagi, kembali lagi dalam kemaksiatan Allah. Kau muslimin yang dimuliakan Allah insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini Baik kaum oh muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali di segmen yang ketiga di acara Nu'min Sa'ah kita membahas bagaimana harusnya kita bergantung kepada Allah, meminta pertolongan, meminta kekuatan dalam Surah Al-Fatihah. Jelas, kita ulang-ulang setiap harinya. Kita katakan, "Iya, karena wa Iya, karena hanya kepadamu ya Allah aku menyembah aku beribadah ku persembahkan ibadahku hanya kepadamu tidak ada yang lain wa iya dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan memohon bantuan tidak ada pada yang lain maka salah besar ada orang-orang yang memalingkan permintaannya kepada selain Allah. Atau bahkan ada yang beralasan ini bagian dari ikhtiar. Contohnya yang baru-baru ini viral ya, kita ketahui ada kejadian yang cukup unik dan luar biasa. Nah, di sini kita juga bisa mengukur bagaimana amat sangat pentingnya dakwah tauhid. Dakwah mengembalikan fitrah manusia hanya bergantung kepada lo pada Allah, keyakinan bahkan ini kena kepada perkara rububiahnya Allah, perkara yang orang kafir saja meyakini ketika ditanya siapa yang menciptakan alam, menciptakan langit bumi, memberi rizki mereka yakin, mereka katakan Allah menurunkan hujan nah kita malah berkeyakinan mengatakan ada orang yang mampu untuk menggeser hujan untuk menahan hujan untuk memindahkan hujan. Allah mustahil. Di mana letak keimanan kita kepada Allah? Di mana keyakinan kita bahwasanya Allah lah semata yang bisa mengaturnya? Kalau ditanya kepada dia. Apakah dia mampu untuk menahan agar dia tidak membuang air ke seni? buang air kecil dia bisa tahan. Bisa enggak? Kalau dia mampu menahannya, perkara yang kecil yang seharusnya dia mampu menguasai dirinya, dan dia tidak akan mampu. Bagaimana dengan perkara yang besar seperti itu? Kalau dia katakan, "Kita bukan menyekutukan Allah, bukan meminta kepada lain, kita hanya berusaha, berdoa, meminta kepada Allah agar kiranya hujannya itu dipindahkan." Maka kita harus tahu berdoa, meminta kepada Allah itu bagian dari ibadah. Ketika kita yakini perbuatan kita adalah bagian dari ibadah, maka ada konsekuensinya. Ada syarat yang harus kita penuhi. Tak cukup kita hanya mengatakan, yang penting kan niatnya benar Ustaz. Yang penting kan keinginan kita itu tetap bergantung kepada Allah. Tidak wahai saudaraku ketika kita mengatakan ikhtiar ini bagian dari usaha maka yang selanjutnya adalah usaha tersebut ikhtiar tersebut tidak boleh dengan perkara yang dilarang dalam agama Allah bukankah kita tahu hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang datang kepada dukun atau kalau kita katakan orang pintar sebenarnya bukan orang pintar dia dikatakan orang pintar karena yang datang kepadanya adalah orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Sehingga e, karena dia bisa membodohi orang yang bodoh, dia dikatakan orang pintar oleh orang yang bodoh. Tidak. Dikatakan tidak. Maka dari sini bisa kita lihat bagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang datang kepada orang pintar dukun meyakini, membenarkan apa yang dia katakan, datang saja pun sudah kena hukuman. Maka dia dikatakan telah kupur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Allah musta'an. Artinya kita mengkupuri syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis lain dikatakan tidak diterima darinya ibadahnya selama 40. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang bilang 40 masa dan lain sebagainya. Tapi dari sini kita bisa melihat bagaimana agama kita telah mewanti-wanti jauh, artinya ketika kita mengatakan ini kan bagian dari ikhtiar, ini adalah bagian dari usaha. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah itu bagian atau usaha yang dibenarkan dalam agama? Kita tahu, dalam agama kita, ketika musim kemarau berkepanjangan, musim kemarau berkepanjangan. Maka ada syariat dibolehkan melakukan sholat istisqa. Doa meminta hujan, sholat dan berdoa meminta hujan. Ada syariatnya, ada ajarannya. Ada contoh yang diajarkan oleh Nabi kita dan juga para sahabat. Sehingga kita bisa mengamalkan. Ketika hujan terus-terusan maka ada sahabat yang datang dan mengeluhkannya dan meminta kepada Rasulullah agar berdoa kiranya hujan tersebut berhenti. Ada kita katakan boleh berdoa, tapi bukan dengan uh, perkara-perkara, amalan-amalan, hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah sebagaimana kita lihat kita bisa apa namanya melihat kembali bagaimana videonya mengadakan membuat sesajen-sesajenan dan lain sebagainya. Oke okay, kita katakan kalau bukan uh, dia perkara yang dihubungkan dengan agama kita Islam maka silahkan mereka lakukan. Tapi kita tidak. Kita, kita kita wajib mengingkarinya. Kita wajib mengingkarinya dengan hati kita, dengan lisan kita, dan kalau punya kekuatan, tenaga atau kemampuan maka dengan kemampuan. Jadi minimal kita mengingkari selemah-lemahnya iman, mengingkari dengan hati perbuatan syirik tersebut. Ya mudah-mudahan dengannya Allah tahan bala tersebut hukuman untuk kita. Karena tidak ada perkara yang amat sangat cepat mendatangkan murkanya Allah selain perbuatan syirik. Ketika semua orang sudah melakukan perbuatan syirik dan perbuatan syirik dianggap suatu yang biasa, orang-orang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu mendiamkannya, maka di sini akan datang Allah dan kita bermohon tidak jangan sampai diturunkan kembali hukuman-hukuman itu dari Allah kepada kita mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah bermanfaat apa yang kita sampaikan dan kita senantiasa dijaga dilindungi oleh Allah selalu bisa melakukan perbuatan baik dihalangi dari perbuatan yang buruk kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis Subhanakallahumma wa bihamdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, am a